Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Saudara, akhir-akhir ini perpolitikan di negeri kita sedang digaduhkan oleh berita penjegalan Bapak Anies Baswedan dan gerakan golput atau gercos. Anies Baswedan dijegal oleh rezim Jokowi supaya tidak bisa ikut kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Sehingga hal ini berakibat terhadap para pendukung Abah Anies Baswedan menjadi tidak punya pilihan, sehingga timbul gerakan golput atau gercos, gerakan coblos semua. Mari kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami menyatakan akan golput di Pilkada Jakarta karena sebuah pasangan calon ini bagi kami tidak mewakili aspirasi warga Jakarta. Satu, dua, tiga. Saudara, itulah video gercos yang dilakukan oleh warga Jakarta untuk mengekspresikan kekecewaannya karena pilihannya Bapak Anies Baswedan telah dijegal oleh rezim Jokowi melalui Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang mana para warga Jakarta menyebutnya KIM adalah koalisi ikut majikan. Saudara, hebohnya pemberitaan golput atau gercos ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, termasuk reaksi dari KPU. Juru bicara KPU mengatakan bahwa golput dan gercos, gerakan coblos semua, bisa merusak demokrasi Indonesia. Namun, hal itu dibantah oleh para pakar hukum seperti Rafli Harun dan lain-lain. Rafli Harun mengatakan bahwa golput atau gercos adalah hak pilih masyarakat. Masyarakat tidak bisa dipaksa untuk memilih paslon tertentu. Dan perlu diketahui bahwa gercos, gerakan coblos semua, adalah sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pilkada atau perpolitikan yang tidak sehat di negeri ini, dan hal tersebut tidak bisa dipidanakan. Saudara, mengenai hebohnya atau gaduhnya golput dan gercos ini juga banyak dipertanyakan oleh berbagai kalangan kepada Bapak Anies Baswedan. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah kembali ke Jakarta dan beberapa waktu ini saya terima banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan Pilkada Jakarta. Minggu lalu, ini rangkaiannya nih, minggu lalu majalah Tempo membahas juga tentang ini. Judulnya Berebut Anak Abah, itu di majalah Tempo. Lalu Lembaga Survei Indonesia hari Rabu atau nggak salah minggu lalu
mengeluarkan survei. Surveinya itu apa? Rilis temuan survei pengaruh Anies dalam pemilihan gubernur Jakarta. Nah, pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada semua yang mempercayai dan mengungkapkan ini. Itu penanda bahwa kerja bersama kita di 2017-2022 telah memberikan bekas yang mudah-mudahan berdampak positif. Nah, kemudian terkedua, terkait dengan bagaimana kabar-kabar tentang dukungan. Ada yang menyatakan mendukung A, mendukung B, dan lain-lain. Lalu banyak saya mendapat pertanyaan, bagaimana harus bersikap? Nah, begini teman-teman. Pada saatnya kita harus bersikap. Tapi saat ini masih terlalu awal. Terlalu awal untuk menyatakan mendukung A, atau mendukung B, atau mendukung C, atau tidak mendukung semuanya. Kenapa masih awal? Saat ini dokumen rencana kerja saja belum kita baca. Visi, misi kita belum lihat. Nilai apa yang akan dibawa? Nilai apa yang akan dipertahankan? Nilai apa yang akan diperjuangkan? Karena yang disebut sebagai anak abah, yang kemarin berjuang bersama-sama, ini mendukung Anies bukan semata-mata soal orangnya, tapi soal nilai, soal gagasan, soal rencana, soal misi. Itulah yang membuat kita kemarin berjuang bersama. Dan itulah yang membuat Jakarta menjadi berbeda. Karena ketika kita bertugas, kita sama-sama memegang nilai yang hendak kita laksanakan bersama-sama. Karena itu, bicara menentukan pilihan, tidak bisa menentukan pilihan tanpa tahu apa nilainya, apa gagasannya, apa rencananya. Apalagi hanya dengan diajak. Saya rasa kita semua selama ini tidak pernah menentukan pilihan semata-mata karena diajak. Kalau karena diajak, mana nilainya, mana visinya? Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya terlalu awal saat ini untuk menentukan sikap, menentukan pilihan. Pada akhirnya semua akan menentukan. Tapi minimal, sekurang-kurangnya, lihat dulu dokumen visinya, lihat dulu misinya, lihat dulu rencana kerja, minimal lihat itu. Lalu jangan buru-buru sepanjang waktunya. Jadi saya berharap pada semua sabar, pantau, bandingkan, nanti baru kemudian menentukan arahnya kemana. Itu aja pesan dari saya untuk semuanya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam hangat, salam hormat, dan terus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian tadi kita saksikan video reaksi atau jawaban atau penjelasan dari Abah Anies Baswedan. Penjelasannya begitu sangat bijaksana, sangat cerdas, dan sangat berkelas. Bapak Anies Baswedan tidak terpancing dengan berbagai kecurigaan dari berbagai kalangan bahwa seolah-olah golput atau gercos itu adalah arahan dari Bapak Anies Baswedan. Dengan cerdasnya Bapak Anies Baswedan menjelaskan bahwa jangan buru-buru, jangan kesusu, pilkada masih lama. Para calon gubernur belum menyampaikan visi dan misinya, belum menyampaikan apa programnya. Sehingga Bapak Anies menjelaskan, kita belum tahu apa program para calon gubernur, apa visi dan misinya. Bapak Anies mengatakan tidak bisa sekedar mengajak-ngajak orang tanpa menyampaikan program, visi, dan misi. Penjelasan Bapak Anies ini sangat cerdas, sangat berkelas bagi orang yang berakal sehat. Saudara, terima kasih telah menyaksikan video saya ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.